Penjabat Gubernur Aceh Dr. Haji Safrizal Z.A. M.Si didampingi PJ Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto menyerahkan secara simbolis bantuan kaki palsu kepada 49 penerima di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Pelang Bintang pada Selasa 3 September 2024. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-40 PT Angkasa Pura II dan HUT ke-79 Republik Indonesia. Bantuan kaki palsu ini merupakan hasil kerjasama antara PT Angkasa Pura II dengan program Kick Andy, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk membantu para penyandang disabilitas di Aceh agar dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Pada kesempatan tersebut, PJ Gubernur Safrizal tidak hanya menyerahkan bantuan secara simbolis, tetapi juga berpartisipasi langsung dengan memakaikan kaki palsu kepada beberapa penerima, yang disambut dengan antusiasme oleh para penerima bantuan yang datang dari berbagai kabupaten kota di Aceh. Dalam sambutannya, PJ Gubernur Safrizal menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada PT Angkasa Pura II atas inisiatif sosial ini. Menurutnya, pemberian kaki palsu ini adalah bentuk nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menunjukkan kepedulian perusahaan dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Dalam kesempatan yang sama, PJ Gubernur juga menginstruksikan Dinas Sosial Aceh untuk terus proaktif mendata warga yang membutuhkan bantuan, baik kaki palsu maupun kursi roda. Ia menekankan pentingnya upaya berkelanjutan dalam mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas di Aceh, sehingga lebih banyak warga yang dapat menerima manfaat dari program sosial seperti ini.